Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lalu keadaan Indah sekarang gimana, Om? Om nggak tahu, Nona. Belakangan ini, Om cari ke rumahnya Jimmy. Tapi Jimmy sudah pindah. Om tidak tahu cara bagaimana mencari Jimmy. Kami tidak perlu berdoa untuk menggagalkan pernikahan Jimmy. Karena saya sudah punya bukti-bukti yang kuat, hitam di atas putih. Berikut juga tanda tangannya Jimmy yang bisa mendukung gugatannya anak saya. Menurut pengacara Jimmy, bukti-bukti yang kalian miliki, mulai dari surat nikah, foto pernikahan, dan surat perjanjian bahwa kalau Jimmy menikah dan dipenjara, akan gugur dan menjadi bumerang buat kalian. Bukti-bukti itu justru akan menyeret kalian ke penjara. Jangan takut, Anita. Karena itu cuma gertakan. Saya nggak suka main gertak. Apalagi oleh kalian. Saya harap Anda meninggalkan tempat saya sekarang juga. Karena mulut saya sudah capek sekali untuk berdebat. Dan kalau masih ada banyak pertanyaan, silakan Anda bicara dengan pengacara saya. Saya hanya memberi peringatan, karena saya kasihan pada kalian. Kalian begitu putus asa untuk menguasai Jimmy dan hartanya, sampai kalian main dukun. Jimmy dikuasai oleh guna-guna. Pengacara Jimmy punya bukti untuk itu. Jalan keluar bagi kalian untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan masuk penjara hanya satu. Jangan coba-coba mengganggu lagi kehidupan Jimmy. Permisi. Ma, sekarang kita harus gimana? Harus gimana, Ma? Anita, tenang, Anita. Kamu jangan takut. Karena Mama akan bicara dengan pengacara kita, biar dia yang urus tikus brengsek itu. Dia pikir dia bisa menggerogoti mental kita, apa? Kamu yakin kita bakalan aman? Saya kan sudah bilang. Saya sudah atur sama satu pembantu. Udahlah, diam aja. Gimana? Itu Nyonya. Pintu dari tangga sudah saya buka. Dan Ibu Indah masih tidur pulas. Mungkin dia masih pingsan, Nyonya. Dan Dendi sama Indah yang kecil sudah tidur pulas karena sudah saya kasih obat tidur, Nyonya. Dan Pak Dokter pas mau sholat, Nyonya. Dia kalau sholat lama, doa dan zikirnya panjang. Oh, begitu. Terus pembantu yang lain bagaimana? Itu beresnya, karena saya sudah kumpulkan di kamar saya. Terus saya kasih makan dari masakan dari restoran yang Nyonya suruh. Sekarang kamu kembali ke teman-teman kamu. Jangan sampai satupun keluar dari kamar. Iya, Nya. Nanti saya waktu setengah jam. Iya, Nya. Iya. Sarah, baiknya. Kamu hebat ya. Saya baru merasa hebat kalau si Indah sudah kita beresin. Ayo.
sih makanannya? Belum pernah aku merasakan makanan seenak ini. Dapat dari mana ya si Walam ya? Ngapain kamu budak di sini? Walam, beli makanan dari mana? Enak banget sih. Itu makanan dari sebelah. Udah diam kamu budak. Ayo cepat cepat cepat. Bobby, saya dengar pernikahan kamu batal. Bukan batal, tapi sempat tertunda karena Anita dan ibunya
mau menghalangi lagi. Tapi berkat doa Bobby, semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kami. Tapi Bobby dengar dari siapa bahwa pernikahan saya dengan Indah tidak jadi? Saya dengar dari seseorang. Siapa? Anita atau ibunya? Bukan. Lalu dari siapa, Bobby? Kamu nggak usah tahu, Jim. Yang jelas orang ini tidak mau melihat Indah bahagia. Yang paling penting sekarang, pernikahan kamu berjalan dengan baik. Pernikahan kami tetap berjalan. Walaupun sampai detik ini belum berakhir dengan baik. Anita dan ibunya mengguna-guna saya. Mengirim seorang pengacara untuk mengatakan bahwa pernikahan itu tidak sah. Indah lalu kaget, dia pingsan. Apa? Tapi kamu jangan khawatir. Dia sedang dirawat oleh dokter Adrian. Sekarang dia sedang istirahat. Silakan. Apa kamu gak melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan pernikahan kamu? Sudah. Pengacara saya sudah mengurusnya. Dan dia yakin sekali bahwa pernikahan itu sah. Bobby, saya kan sudah cerita semuanya. Sekarang saya minta kamu terus terang sama saya. Siapa sih sebenarnya orang yang tidak ingin melihat Indah bahagia? Jim, suatu saat kamu pasti akan tahu siapa orangnya. Jin, kamu lihat Indah. Bukannya ada di kamarnya dia? Nggak ada, Jim. Barusan di kamarnya nggak ada kok. Mungkin Indah ada di kamar Dandi. Coba kamu lihat. Coba periksa ke sana. Nggak ada, Jim. Jadi dia kemana ya? Mentu bilang mereka nggak ada sama siapa. Biasanya penting ini terkunci dari dalam. Padahal penting ini jalan keluar tanpa cat orang. Tapi nggak mungkin Indah meninggalkan rumah tanpa alasan. Dia tidak mungkin meninggalkan anaknya Indah dan juga anak saya. Menurut dengan medis, dia belum bangun. Satu-satu kemungkinan, dia diculik. Sekarang kita pelajari, siapa kira-kira yang paling punya motif untuk melakukan penculikan. Menurut saya, ini pasti pekerjaan Ida dan anaknya. Mereka dulu pernah berusaha untuk menculik Indah. Tapi malang bagi mereka karena mereka berhadapan dengan Nona, saudara kembarnya Indah yang jago berkelahi. Dan sangat bertolak belakang dengan sifatnya Indah. Papi yang memiliki motif yang paling masuk akal untuk mendalangi peristiwa ini.